Perjalanan cinta sepasang kekasih biasanya akan selalu menjadi sebuah perjalanan hidup yang akan selalu dikenang. Seperti halnya kisah perjalanan cinta Romeo dan Juliet yang telah menjadi sebuah legenda yang seakan-akan tak pernah lekang oleh waktu. Bahkan romansa cinta yang harus berujung tragedi itu selalu saja terjadi di setiap zaman. Ya, seperti yang dikisahkan, keindahan cinta Romeo dan Juliet harus berjalan dengan penuh liku. Ketidaksetujuan orang tua, perselisihan keluarga, akhirnya membuat cinta keduanya harus kandas dan berujung kematian. Ironisnya, seakan tak ingin dipisahkan oleh maut, Romeo dan Juliet harus kehilangan nyawanya di hari yang sama. Dan seperti halnya kisah cinta Romeo dan Juliet yang meninggal di hari yang sama, berikut ini Spotlight telah merangkum dari berbagai sumber tentang beberapa pasangan yang mengalami nasib yang sama dengan Romeo dan Juliet. Seakan seperti takdir dan tak ingin berada jauh dari pasangan mereka, pasangan-pasangan tersebut pun meninggal dunia di hari yang sama atau beberapa hari setelah pasangan hidup mereka meninggalkan dunia. Dan seperti apakah kisah Romeo dan Juliet di kehidupan nyata tersebut? Semuanya telah Spotlight rangkum dalam informasi berikut ini. Kisah cinta bak Romeo dan Juliet di kehidupan nyata yang pertama datang dari pasangan lanjut usia Dave dan Corinne Mulder, asal Lake Wylie, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Di usia keduanya yang telah mencapai 80 tahun lebih, Dave dan Corinne telah membuktikan bahwa cinta mereka tetap ada hingga maut memisahkan keduanya. Setelah menjalani masa pernikahan hingga 60 tahun lebih, keduanya ditemukan meninggal dunia berdampingan di kamar tidur mereka. Seperti yang dikabarkan oleh Daily Mail, berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian, Dave disinyalir meninggal dunia setelah memberikan nafas buatan untuk istrinya tercinta yang saat itu mungkin dalam keadaan kritis. Jenazah keduanya kemudian baru ditemukan setelah perawat mereka, Brandy Williams, merasa curiga dengan keadaan rumah Dave yang sepi. Brandy pun kemudian mendobrak pintu rumah Dave dan menemukan tubuh Dave dan Corinne dalam keadaan tak bernyawa lagi. Selama hidupnya, pasangan usia senja ini memang hidup berdua saja karena putri mereka tinggal di Hawaii, sedangkan sang putra berada di Carolina Utara. Untuk itulah keduanya lalu dirawat oleh Brandy William yang datang 3 kali dalam seminggu guna mengecek keadaan keduanya. Semasa hidupnya, meski tak muda lagi, namun api cinta keduanya seolah tak pernah padam. Dave seringkali menemani Corinne kemanapun Corinne pergi. Apalagi setelah mengetahui Corinne didiagnosa menderita penyakit Alzheimer. Setiap hari Dave selalu menjaga dan mengawasi Corinne agar tidak terjatuh saat berjalan di danau dekat rumah mereka. Kisah cinta sepanjang masa Dave dan Corinne Mulder ini pun tentu saja menjadi kisah yang akan dikenang oleh orang-orang terdekatnya. What would I do without your smile? Together forever till death do us part. Bersama selamanya hingga maut memisahkan kita. Mungkin istilah tersebut juga sangat tepat untuk menggambarkan perjalanan cinta pasangan Florian dan Ed Haley asal New York, Amerika Serikat. Setelah jatuh cinta pada pandangan pertama di sebuah pesta dansa, Ed pun langsung melakukan pendekatan terhadap bidadari pujaan hatinya. Rasa cinta yang begitu dalam di antara keduanya membuat Ed dan Florian tak pernah hidup berjauhan selama 60 tahun pernikahan mereka. Oleh sebab itu, di saat Ed harus menjalani perawatan akibat penyakit ginjal, jantung, serta diabetes di rumah sakit Rochester, New York, Florian pun merasakan kesedihan mendalam hingga membuat kondisi tubuhnya semakin menurun karena paru-parunya dipenuhi oleh cairan. Khawatir akan kondisi Florian, keluarganya pun akhirnya membawa Florian ke rumah sakit United Methodist Medical Center di Batavia yang terletak 35 mil jauhnya dari tempat Ed dirawat. Ed pun minta pada keluarganya agar dapat membawanya ke rumah sakit tempat Florian dirawat untuk melihat kondisi Florian. Atas izin kedua rumah sakit, akhirnya Ed dapat dirawat di rumah sakit dan di kamar yang sama dengan Florian. Namun sayang, baru 1 hari menjalani perawatan bersama-sama, Florian yang tak kuat lagi terhadap penyakitnya akhirnya meninggal dunia terlebih dahulu. Dan beberapa jam setelahnya, Ed pun memilih untuk menyusul Florian. Selembar foto yang memperlihatkan keduanya tengah bergandengan tangan walaupun dalam keadaan sakit ini pun menjadi bukti terakhir akan tepatnya janji pernikahan mereka untuk saling setia selamanya hingga maut memisahkan.
Kisah cinta Romeo dan Juliet dalam kehidupan nyata juga dialami oleh pasangan Victor dan Elsie Bower asal Yorkshire, Inggris. Seperti yang diberitakan oleh Telegraph, sang suami Victor yang didiagnosis menderita kanker darah sejak tahun 2009 lalu, akhirnya tak mampu lagi melawan penyakitnya dan meninggalkan sang istri terlebih dahulu untuk selama-lamanya. Seakan tak kuat untuk hidup sendiri, sang istri pun akhirnya menyusul kepergian Victor. Elsie menyerah pada penyakit jantung dan paru kronis yang dideritanya dan meninggal dunia tepat 9 hari setelah kepergian Victor. Pasangan hidup semati yang menikah pada tahun 1954 lalu ini selama hidupnya diketahui tak pernah mau hidup berjauhan dan selalu bergandengan tangan. Terbiasa hidup berdua dan menjalani hari bersama selama hampir 60 tahun lamanya membuat Elsie merasakan kesedihan luar biasa saat Victor harus dirawat di sebuah rumah sakit dan terpisah dari dirinya. Dengan kondisi Elsie yang harus duduk di kursi roda dan menggunakan oksigen, membuatnya kesulitan untuk menjenguk sang suami. Namun sayang, di saat keluarga akan membawa Elsie ke rumah sakit untuk menjenguk, Victor justru meninggal dunia pada malam harinya. Kepergian Victor dan Elsie tentu saja meninggalkan rasa duka yang teramat dalam bagi dua orang anak mereka, serta 9 orang cucu dan 3 orang cicit mereka. Keluarga pun kemudian memutuskan untuk membuat sebuah peti mati khusus agar Victor dan Elsie dapat dimakamkan bersebelahan dan saling bergandengan tangan seperti yang sering mereka lakukan saat semasa masih hidup. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa kisah beberapa pasangan yang harus mengalami kisah cinta bak Romeo dan Juliet dalam kehidupan nyata. Tentunya beberapa kisah tadi bisa menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia sehidup semati dalam suka duka, sehat ataupun sakit bersama pasangan yang telah kita pilih.